Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi tuan imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat berjumpa malam ini dalam Masjid Al-Bushra Merabuk, dalam kelas pengajian ilmu agama. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji ini tuan-tuan, sekali dapat ilmu dia berasa seronok. Sekali dapat ilmu dia berasa seronok. Memang dia berasa seronok. Tapi kalau dia mengaji ini tak ada ilmu juga, dapat pahala. Hak kita dengar ni bukan kita ingat semua. Kita ingat semua. Tapi apa yang kita dapat itu satu kepuasan dalam diri kita. Kerana ilmu tu dia memudahkan kita untuk beramal. Ada setengah orang tu dia dengar-dengar, oh ni baru tahu. Ha, ada tak orang mabuk yang itu? Ada tak? Ha, dia tahu, oh ni baru tahu. Mana satu kepuasan lah. Tapi kadang-kadang kawan dia balik pula, baru nak ambil tahu, nak mampu lah. Itu baik pergi ke dia. Orang ni dia macam-macam. Ha, baik. Tentang buka muka surat 16. Kita semua balik. Lah zaman itu 14.7. 14.7. Baru ni saya cuak lah. Ingat PKP pula. Pasal apa. Gangga-gangga apa. Kata payulah. Pasal kesian kepada saudara-saudara kita. Di sebelah Nepal. Mereka sekarang kena KPU balik. Kena KPU balik. Jadi kita pekat-pekat berjagalah. Dia tak mau. Haji Saleh tu pun dia tak mau. Tapi orang marah ke dia lah. Orang marah ke dia. Yang keluar pergi bawa-bawa. Yang keluar tak pergi pasal. Jadi dia lah orang tu. Orang napu tu tu. Marah dia tak sengah lah. Orang mabuk pun apa kurangnya. Lebih kurang lah. Baik. Buka surat 16. Apakah syarat-syarat tayamum? Sekali lagi saya peringat, pengajian buku ni cerita dia ketika uzur saja. Tak uzur tak buat. Poin kita belajar ni. Tetapi kita kena ingat semua kita tak sunyi daripada uzur. Cuma tak sampai masa. Ada setengah orang dia sampai masa lah. Keuzuran dia tu hilang. Satu masa dia main balik. Begitulah. Ada orang keuzuran berterusan sampai mati. Tengok pada kedah. Baik. Apakah syarat-syarat tayamum? Syaratnya ialah satu, menggunakan debu tanah. Menggunakan debu tanah. Kalau guna tanah selut tak mau. Tak sah tayamum. Kalau guna tanah liat tak mau. Tanah keras tak mau. Dia mesti debu tanah. Cara kita dapat debu tanah ni ada dua lah. Yang pertama, daripada asal tanah tu dia berdebu. Kita pergi ambil lah. Daripada asal dia berdebu. Kita pergi ambil. Orang dulu-dulu, dia pergi satu kawasan. Kalau musim kering lagi senang. Dia dapat tanah debu. Daripada asal tanah tu berdebu. Dan cara yang kedua, tanah tu asal dia keras. Kita proses dia bagi jadi debu. Tumbuk, pancuk. Buah blender kau kemas buah tanah. Buah blender lingkup mesin pengajar. Orang tumbuk lah. Tumbuk lah lesung. Tu tiap. Dan debu tanah ni dia tak semesti debu yang halus macam tepung tu. Tak semestinya debu tu halus macam tepung. Kalau kasar sikit pun asalkan debu, maka sah kita buat tayamum. Kena. Syarat yang kedua ialah menggunakan debu tanah yang bersih. Debu tanah tu syarat bersih. Maksud bersih di sini, debu tanah tu tidak jadi mutanajis. Ayak ada mutanajis kan? Debu tanah pun apa? Dia tidak jadi mutanajis. Kalau debu tu bersih, tiba-tiba cucu kencin, dia tak kencin nanti debu tanah tu. Ayak kencin tu terbang masuk. Macam angin raya, dia tempih masuk. Dia dah debu tanah tu. Ataupun debu tanah tadi ni campur nanti
Tik kuda. Tik kuda mai tahu mana ni lah. Tik cicak, tik burung lebih kurang tu lah. Maka dia jadi mutanajis. Maka tidak sah tayamu. Dia mesti bersih. Yang ketiga, debu tanah bukan yang mustakmal. Ayak ada mustakmal. Ayak mustakmal dia, iaitu ayak yang kurang daripada dua kolak. Tetapi ayak tu telah digunakan untuk tujuan-tujuan tu masuklah bertaharah. Nama dia mustakmal. Ayak tu. Ayak mustakmal, kalau kita pituang balik dalam bekas yang melebihi dua kolak, dia kembali menjadi mutlak. Dia gostan balik jadi mutlak. Debu yang mustakmal, debu yang mustakmal ni mana kita gunalah untuk tayamum tu. Debu yang mustakmal tu, kalau kita pi ambil bekas tu, pi tuk dalam himpunan debu yang banyak, maka dia tidak lagi menjadi mustakmal. Dia tidak lagi menjadi mustakmal dan debu yang banyak. Jadi sebab tu orang tayamum, orang pakai dua bekas. Tayamum, pakai dua bekas. Tak kira lah, dalam pelengat ke pun, talam ke pun, atas kertas tak kira lah. Tapi mesti dua, dua bekas. Ini bekas satu, bekas dua. Bekas satu ni untuk tepuk muka. Lepas tu, bekas yang kedua. Kalau di atas bekas yang sama kita tepuk tu, muka sikit tepuk tangan, maka tepuk yang kedua tu di atas debu yang mustakmal. Maka tidak jadi, tidak sah tayamum. Ataupun dua bekas kak, tepuk ni, lepas tu tinggal, sekejap main nak mayang, tepuk pula. Maka dia jadi mustakmal. Jadi debu yang mustakmal tak sah tayamum. Okey. Syarat yang keempat, debu tanah tidak bercampur dengan benda lain seperti tepung. Kadang-kadang campur tak semesti banyak, sikit pun kira campur. Seperti tepung, heroin. Tu dia. Sungguh hebat ni. Heroin, morfin, sabuk kunyit, ajinomoto, garam, gula, lagi apa lagi? Pencelup. Walaupun dia campur benda tu, kita tak nampak. Sikit lah. Kita campur. Ni botol yang pencelup kan. Kalau debu tanah, botol kita tuk sikit. Tak tahu kata pencelup masuk dalam tu. Tetapi oleh kerana dia dah bercampur, maka dia tidak lagi sah digunakan untuk bertayamum. Okay. Lima, debu tanah disapu ke anggota tayamum. Jika debu tanah ditiup angin dan terkena di atas anggota tayamum, lalu terus niat bertayamum, maka tidak sah tayamum itu. Kita debu tanah tu kita kena tepuk, kita sendiri kena sapu. Debu tu kena tangan kita ambil mebuh ni muka, baru sah tayamum. Bukan debu tu main singgah di muka, kita sapu muka. Contoh macam musim kering orang putak mendang, dia ikut traktor. Apa lah? Dia ikut traktor dia putak kering, ikut traktor memang debu main. Ni puan dia nak pergi tayamum tak? Memang tengah mendang. Dia pergi ayak tak nak ikut traktor. Traktor putak, dia suar muka. Suar muka, debu singgah di muka lah. Dia pun gebu ya. Tayamum habis ya. Lepas tu dia pengelang lah. Lepas tu dia ikut lagi, tahan tangan. Tahan tangan. Lepas tu tayamum. Maka tidak sah. Pasal apa? Debu tu dia tak pindah sendiri dengan tangan, tapi debu tu main singgah di muka dia. Tidak sah. Okey. Yang keenam, hendaklah disapu debu tanah ke muka dan dua tangan sebanyak dua kali tepukan. Dua kali tepukan. Apa maksud tepukan? Tepukan ni maksud tapak tangan kita tu buh atas tanah, tekan. Tu tepukan begitu, tekan. Bukan macam ni. Terbang habis debu. Tepukan tu maksud tangan tapak tangan kita tok atas debu tanah, tekan. Tekan guna ni salah. Tapi dia kalau kita tok saja, dia tak panggil tepukan. Tangan kita tok tu. Itu angkat. Tak sah. Itu dia tak panggil tepukan. Tepukan ni maksud tertekan. Tekan. Tekan tu agak-agak angkat tepuk tangan, nampak debu. Sah. Itu tepukan.
Kalau kita buat tim meja tekan tu, tak payah mangkit lah. Sekali mangkit pula. Ha? Ambil mangkit tekan lah. Saya pun nak pergi lekat. Om teruk kan kot. Ha? Dua ni pun kita tekan ni kan. Ha, tepukkan. Jadi, ha, kena yang peringat lah. Ada setengah orang dia buat mudah. Dia ambil tangan muka tu. Ya. Ini tidak dikira, tepukkan letak tu. Dengan tekan. Ha, okey. Yang ketujuh, hendaklah dihilangkan najis terlebih dahulu sebelum bertayamum. Najis ni mana pada anggota tayamum tu? Anggota tayamum ada wabak tu? Tujuh kan? Ada wabak? Anggota tayamum, muka dan tangan. Muka dan tangan. Bilangan anggota tayamum, paling banyak wabak. Paling banyak wabak. Dua. Paling sikit. Paling sikit satu, dua macam lah. Kalau paling banyak dua, paling sikit dua, jadi kau mana mengaji matematik apa? Paling banyak dua. Tangan kita ni, dua ni dikira satu. Ha? Sini ni dikira satu. Kalau orang ada satu tangan saja, kira satu je. Kan dia kulung. Maksud tangan ni daripada sini sampai ke siku. Ni tangan. Sini sampai ke siku. Setengah orang dia tangan ada sebelah. Sebelah. Maka ada sebelah. Ha. Kalau tangan kerat ni, kerat ni. Selagi dia masih ada sampai siku, dia kerat tangan. Tapi kalau putih ni, tak ada. Ha, ada sebelah ni putih, ni. Ha, kerat satu. Ada dua, kerat satu. Ha, tangan. Jadi kalau orang tak ada tangan ni, dua-dua tak ada ni, maka anggota tayamum ada satu lah, iaitu muka. Jadi sebanyak-banyak anggota tayamum dua, sekurang-kurang sah satu. Jadi ha. Bagus soalan dia. Ha, betul ya. Ha. Hak tu yang pergi tahan cerita. Hak tangan yang tak ada tangan tu, tak ada tangan tu, tayamum dia hanyalah muka. Okey. Jadi dia tayamum mesti dengan bantuan orang. Dia tak boleh buat sendiri. Dia kena bantuan bantuan orang. Orang tak mau tolong, upahlah. Upahlah mai Pak Long nak tayamum ni, tolong mai gabuh hak muka. Dia tak, oi. Setiap kali dah. Bukan suruh saja RM10. RM10 saya tak masuk asak ni Pak Long nak tayamum pula. Dia kata asak tak bayar kot habis duit. Itu dia. Jadi sekurang-kurang kata tayamum satu lah, iaitu muka. Dia tak ada tangan ada muka. Jadi anggota ada muka. Kalau dia tak ada muka ada tangan, ha, kau macam mana? Ha? Kalau dia tak ada muka ada tangan, tak payah tayamum. Buh belakang masjid. Selesai. Habis. Jadi maksud ni, hendaklah dihilangkan najis terlebih dahulu sebelum tayamum ni. Maksud najis pada anggota tayamum tu, sama ada tangan atau muka. Najis apa yang ada di anggota tayamum? Kalau kata tik cicak main berak tu, lama-lama sekali lah. Ha? Kebiasaannya najis ada di muka dan tangan ni, darah, nanah. Betul tak? Dia jerawat, duk kunis jerawat tu, pecah ha? Ada darah, ada nanah. Itu adalah najis. Maka sebelum tayamum dia kena cuci dulu najis tu. Ha, cuci terlebih, najis cuci terlebih dulu. Tangan ada kudis, pi kunis. Kunis-kunis, luka, darah. Itu adalah najis. Jadi, kena pastikan najis yang ada pada anggota tayamum dicuci, dihilangkan terlebih dahulu sebelum tayamum. Kalau dia gabuih apa nama debu tayamum tadi berserta dengan darah jerawat walaupun sikit, maka tayamumnya tak sah. Itu kena ingat tu. Kemudian yang ke-8, bertayamum selepas masuk waktu solat. Bertayamum selepas masuk waktu solat. Hal ni untuk semayang fardu saja. Kalau semayang sunat tak apa. Nak baca Quran, pegang Quran tak apa. Tapi untuk semayang fardu,
dia kena masuk waktu solat. Kalau tak masuk waktu dia tayamum, semayang dia tak sah. Semayang dia tak, tak sah. Ha, jadi dia masuk ni kena masuk betul-betul. Ha, malam ni asyar gue wah. Mana? 8.46. Orang bang cerita lain. Orang bang cerita lain kan. Yang penting masuk waktu dulu. Masuk 8.46 masuk waktu. 8.46 terus dia tayamum. Sah. Dia jangan apa nama elok-elok selesai tayamum masuk waktu solat. Maka sembahyang dia tak sah. Kalau sembahyang perdu, sembahyang dia tak sah sebab dia tayamum sebelum masuk waktu solat. Ataupun tayamum dah setengah sebelum masuk waktu, setengah lagi masuk waktu lah. Contoh, dia tepuk-tepuk tu digubih muka dah. Lepas tu selesai. Dia tepuk yang kedua, masuk insya'ah. Dia sebut tangan, pun tak sah. Ha, pun tak, tak sah. Dia syarat kena masuk waktu solat. Kalau sembahyang sunat, tak apa. Dan yang kesembilan, satu tayamum hanya sah untuk satu fardu solat. Satu tayamum sah untuk satu fardu solat. Mana? Kalau dia tak sah sembahyang maghrib dengan bertayamum, tayamum dia tu dekat maghrib mana? Insya-Allah tadi kena tayamum pula. Berbeza dengan wuduk air sembahyang. Air sembahyang ni kalau kita tak ada batal apa, kita boleh bawa ke insya'ah. Betul tak? Orang tak, tak pilih semayang. Ha, yang semayang ada lagi. Boleh. Tapi tayamun tak boleh kata apa tu. Ha, tayamun tak boleh kata apa tu. Main-main insya'ah. Tak tayamun pula. Ha, ada lagi. Hak kemarin. Ha, tak boleh. Ha, dia hanya sah untuk satu. Satu waktu solat saja. Ha, itu syarat dia. Kemudian. Apakah jenis tanah yang boleh digunakan untuk tayamum? Ciri dia sebahagian dicerita tadi. Tanah debu tu syarat. Okay, tanah yang sah digunakan untuk tayamum ialah tanah berdebu. Kalau tak kira, kalau tak kira tanah hitam ke tanah merah, tapi kalau tanah dua tu ada kalau lain. Kalau tak kira tanah hitam, tanah merah, tanah kalau kokoh pada sikit-sikit kan. Ha, tiga kalau ada kalau hijau tanah. Tanah kalau hijau lah. Ni mabuk hijau lah tanah kan. Ha. Warna dia tak kira. Yang penting tanah tu debu. Okey. Ha. Kerana ia dilekatkan pada anggota tayamum. Kalau dia tak debu, nak melekat ke mana? Kalau tak debu. Tapi saya nak buat tentang debu tayamum ni, dia melekat masuk macam ni. Tepuk tu. Bukan nak bagi nampak muka kita semua tu debu. Hak tu kena bulan telam. Hak tu bukan tepuk. Hak tu ambil buah tu, sapu. Ni tepuk, tepuk lah. Jadi, debu tadi ni dekat dengan buah muka tu. Sapu di muka ni. Lepas tu debu nampak tak nampak tu cerita lain. Adalah nampak sikit-sikit. Oh, buat syarat nampak debu. Ikut cerita lah. Nampak tu okey. Juga sah bertayamum dengan tanah berdebu yang bercampur pasir. Ha, ni kau belah mabuk pasir banyak. Pasir banyak ayam tak ada. Ayam tak ada. Orang kau belah sana tu apa kesian kau mabuk. Ayam tak ada. Lori sedar ramai. Silap tentulah lah pasal duduk mabuk. Tentu kena pergi duduk. Ayam tak ada kau belah pekat lah. Langgar pun lah. Ha? Kau belah pekat tak ada lah. Ha? Ha? Belah pekat dah lah. Ha, betul lah sekejap ada sekejap tak ada. Ayam tak ada sisa. Ayam api tak ada tak apa. Ayam tak ada sisa. Ha, tapi bagus juga tak ada ayam. Boleh kita tayamum. Okey, tak apa. Jadi dia kata juga sah bertayamum dengan tanah berdebu yang bercampur pasir. Makna kalau dengan pasir tak boleh. Tapi campur pasir tak apa. Ha, tambah pasir sungai, tuan-tuan pergi tayamum. Mampus muka. Lepas tu muka dah jerawat sikit, pi. Ha, nah. Jadi kalau dia campur dengan pasir,
Tak apa. Tapi kalau pasiak saja, tak boleh. Sebab pasiak dia tak panggil tanah. Pasiak orang tak panggil tanah. Tapi kalau debu pasiak tu bercampur dengan tanah, boleh. Dia kecuali haji nombor tu tak boleh. Apa tepung pun tak boleh. Pasiak. Sebab pasiak walaupun dia bukan tanah, tapi dia komponen tanah lah. Tapi hakikat dia serpihan tanah lah. Berbeza dengan tepung. Tepung bukan tanah. Tepung kalau dia bukan tanah, dia apa dah? Abang Mai. Dia adalah tumbuh-tumbuhan. Tepung gandum, tepung ubi, tepung beras. Dia daripada tumbuhan. Okey. Tanah liat dan tanah keras tidak sah digunakan untuk tayamum. Tanah liat, tanah keras tak sah. Tapi kalau nak guna tanah tu juga untuk tayamum, tanah liat, jemur bagi keras. Tanah keras, lepas tu mizin. Tumbuk bagi hancur. Tumbuk bagi hancur, jadi debu, baru boleh tayamum. Demikian juga tidak sah bertayamum dengan menggunakan tanah berdebu yang bercampur dengan benda lain yang bersih. Tadi lah, tepung atau tanah berdebu yang bercampur najis. Yang kencin, tik cicak, tik burung dan seumpamanya. Habis. Law ni tuan-tuan, tak macam dulu. Dulu kita ketiak. Law ni tanah tayamum pergi beli di kedai. Betul? Dia beli di kedai. Ada dua tahun sudah. Saya tengok ada apa, satu syarikat. Mereka buat masuk di jentang kesal apa tu, ambil apa nama kelulusan tu, lulus tak tahu lah siapa tu. Mereka proses apa nama jenis tanah tu, dia buat dalam apa, dia jadi kelang lah. Maksud petri, dia buh di kertas tu, kertas tu dia jenis macam gam tu, lipat. Dia panggil, mereka panggil kit tayamu. Kit tayamu. Saya tak tahu ada di pasaran tak tahu lah. Cuma dia ambil pandangan patuah lulih atau tak lulih itu ya. Lulih syarat lah. Sebab dia ada sikit campuran pasiak. Cuma patuah ni kalau pasiak banyak boleh tanah. Tak boleh ya. Dia kena jawab tu lah. Kit tu saya, mereka beri kat saya dua apa tu. Hilang mana tu. Saya stress tu. Kit tu kertas tu. Kita buka dah. Kita buka dah. Tekan lah. Tekan tepuk tengah ni. Dia tu. Angkat-angkat. Ada tanah. Ada tanah. Tapi tengok dia tak ada. Itu dia main silap mata. Ya. Dia pamit lah. Orang menega dia. Dia buat kajian ke lah. Ada tanah. Maka dia syorkan dua kit tu. Dua kena ada dua kertas tu. Kertas lipat tu. Satu untuk pukkan muka. Satu untuk tangan. Itu dia. Makna kata. Law ni nak tayamum. Tak ada payah-payah. Dia ambil tanah di depan rumah apa semua. Pergi beli di kedai. Masuk kit tadi lah. Dulu ni boleh guna lah. Okey. Sepuluh. Bolehkah bertayamum dengan debu tanah yang melekat pada dinding dan lantai? Boleh tak? Jawab dia ya. Harus dan sah bertayamum dengan debu tanah yang melekat pada dinding dan lantai dengan syarat debu tanah itu bersih dan tidak bercampur najis. Kalau kita tengok dinding lantai ni, biasanya bahagian mana? Bahagian luar rumah. Bahagian luar rumah, dalam payah ikut. Dia dinding dan lantai tak? Dia bukan mesti dinding bangunan lah. Dinding mesin padi, dinding lori. Lagu tu lah. Dinding traktor. Traktor ada dinding lah. Kan mesin padi tu kan ada debu. Tapi tepuk dia. Kalau debu tu syarat bersih, tak menajis. Kan? Tapi tepuk di tung mesin padi tu, okey lah. Ataupun di rumah burung walik. Kan burung walik, mereka kat mereka, hutang bank buat rumah tu sampai 200 ribu. Tentu burung dia tak mau duduk, saya murah dengan rumah mahal, tak padan dengan dia. Pergi. Jadi kita... Barang bentuk dia tak melekat lah. Dini rumah, dini bangunan, dini kelang. Badan kebor boleh. Kebor duduk tengah padang tu. Dah sungguh lemak ni. Tapi dengan syarat. Di badan kebor tak ada najis. Di badan kebor mana ada najis. Tapi kalau dia tidur dalam kubang dia, api. Katalah kebor tu dia
kau bawa Islam. Ha, kata kita kata tak ada lah, kita kata badan kau bawa tu penuh dengan debu. Debu lah dah musim musim kering. Tapi tepuk tu, tepuk atas kau bawa tu. Ha, kau bawa tanya buat apa? Tayamum. Tayamum, ha, kau bawa tanya elok, ha, aku tak semayang, ha, semayang, ha, tak apa, ha. Ha. Boleh? Kan? Ha, benar. Di benar kau bawa tu. Ha? Di benar orang pun boleh. Benar orang, tapi benar orang tak boleh. Tewa. Walaupun ada debu, tapi dia peluh. Peluh, melekat, pi. Tengah panas lah. Ha. Tang mana? Itu satu bentuk dinin. Ha, tapi kalau dalam penggunaan satu muhung payahlah dalam penggunaan nak jaga tak ada orang pergi tepuk di ni hospital ni hospital. Ha, kadang di ni rumah tepuk-tepuk, ha, dia tak lekat debu tu, bukan debu satu, cat lekang satu cat lekang bukan debu. Saya tak boleh terima orang pergi tepuk lah ni rumah ni macam ni tepuk tamah pakai marble tu, ha, tu lagi muhung. Nah, okey. Dan juga dia kata lantai. Lantai ni dulu-dulu kawasan rumah benang depa buat semen meja jemur padi tu. Ni. Semen meja jemur padi tu orang lantai tu. Kalau debu pisingan tu kita pergi tepuk dah, kalau debu tu tak ada najis apa, sah lah tayamu. Ha, jawab dia, boleh. Atas tikar. Orang jemur padi tikar kan. Atas tikar, tikar plastik tu lah. Ada debu pergi tepuk, sah. Tak ada masalah. Baik. Sebelah. Berapakah anggota tayamum? Tertahulah tadi. No? Hanya dua, itu muka dan kedua belah tangan. Tak perlu panjang-panjang lah. Abang lah tadi. 12. Terangkan kaifiat tayamum. Kaifiat tayamum. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ila al mirfaqain. Tayammum itu dengan menepuk tangan ke tanah sebanyak dua kali. Tepukan pertama adalah untuk menyapu muka dan tepukan kedua adalah untuk menyapu kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey. Berdasarkan hadis ini, kaifiat tayammum adalah seperti berikut. Nombor satu, menghadap kiblat. Dia baca Allah lah. Satu, menghadap kiblat. Yang kedua, menengahkan cincin, jam atau segala yang menghalang sebelum menepuk kedua-dua tapak tangan ke atas debu tanah. Kalau orang perempuan, gelang. Gelang. Okey. Nombor tiga, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nombor empat, menepuk kedua-dua tapak tangan ke debu tanah. Nombor lima, memindahkan debu tanah yang telah ditepuk dan menyapu debu tanah yang melekat di tapak tangan itu di keseluruhan muka. Dimulakan sapuan di bahagian atas muka dan turun ke bawah. Pada permulaan sapuan, taklah berniat tayamum. Terusnya menyempurnakan sapuan debu tanah di muka. Ha, nombor enam, semasa menyapu muka, jari-jari tangan taklah direnggangkan. Ini saya baca dulu, sekejap saya cerita. Nombor tujuh, menengahkan cincin sebelum menepuk kedua-dua tapak tangan ke debu tanah untuk kali kedua. Sekiranya cincin tidak ditanggalkan pada tepukan pertama. Nombor 8, menepuk kedua-dua tapak tangan ke debu tanah, tepukkan untuk kali kedua. Nombor 9, memindahkan debu tanah yang telah ditepuk dan menyapunya di tangan. Dimulakan dengan tangan kanan, di mana tapak tangan kiri menyapu tangan kanan. Bermula dari hujung siku, hujung jari ke siku. Apabila telah sampai ke siku, tapak tangan kiri dialihkan ke bahagian bawah tangan dan disapu lagi. Dari siku, turun hingga ke tapak tangan. Kemudian tangan mengangkat, tanpa mengangkat tangan, maka tapak tangan kanan dipindahkan ke tangan kiri dan menyapu tangan kiri bermula dari hujung jari hingga ke siku. Apabila sampai di siku, tapak tangan kanan dialihkan ke bahagian bawah tangan dan disapu lagi dari siku hingga ke hujung jari. Kemudian melakukannya secara tertib. Bilangan 1, 2, 3 dan 4 dalam sunat. 1 tu berada menghadap kiblat. 2 ni buang cincin, jam untuk tepukan pertama tu. Gelang dalam sunat. Okey, 3 baca bismillah. Itu pun adalah sunat. Dan yang ke-6 merengangkan jari semasa sebu. Itu adalah sunat. Hal ini semua wajib. Ini saya tunjuk tuan-tuan cara nak tayamu.
Debu lah, tak ada. Tak ada. Elok tak ada, kalau ada muka saya api. Haa, okey. Okey, ha? Ni saya tunjuk contoh. Ni cincin saya buang lah. Nama satu cincin tak buang ni. Maksud satu dia tahu mengadak kiblat. Jadi tuan-tuan kena tengok saya mengadak kiblat. Tak payahlah. Haa, mengadak kiblat. Kemudian yang kedua, buanglah cincin, jam, semua ni buang. Hak ni, buang cincin, jam, gelang ni hak yang pertama sunat. Sunat, dia tak wajib. Pasal apa? Pasal kita nak sepu ni muka. Dia mesti sampai, kan? Ha, sunat. Okey. Nombor tiga, ngedak ke belak. Tengok. Nombor tiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Nombor empat, tanah debu kena ada dua lah. Ni ketah eh, buah teh. Orang kadang buah teh putih ikut dah lah. Teh sorbak pun ada lah. Dalam talam, dalam piring pun tak boleh lah. Agak-agak bekas tu agak lepas tepat tangan lah kan. Ha, lepas. Okay. Ha, ni saya ambil dua lah. Tangan satu, ni satu. Okay, tepukkan yang pertama. Ha, tepukkan yang pertama. Tekan. Ha, tekan. Okay. Dia kata, buka kepiah. Dia tunjuk semua. Buka kepiah, jangan buka seluar. Okey, ha? Tepukkan pertama. Tapi ada orang tak buka kepiah. Sebenarnya, orang perempuan. Dia buka kepiah awal. Okey, baik. Tepuk ni, tepuk, tekan. Tangan ada debu. Tapi, bila ada debu tu, proses pemindahan ni, dipindah ke muka. Bila ke muka? Bila kena tanah tu, kena niat. Tak niat pun maha. Apa niat dah? Saja aku, apa dah tu? Bertayamum. Okey. Dua rakaat. Tepuk ni, pindah ke muka. Niat, nawaitu tayamum listibahati salah. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan semayang. Ataupun solat. Atau untuk membolehkan semayang. Listibah hati solat untuk mengharuskan semayang. Boleh lah. Saja aku tayamum untuk mengharuskan semayang. Muka kita masa tayamum pastikan muka kita ni tak basah. Muka basah selamat jalan. Basah ni bukan mesti kita basuh muka. Kalau peluh kena. Kena lap. Nah. Jadi kita tepuk ni. Muka ni macam ni. Siapa ni? Dia kata mula di bahagian atas. Mula di bahagian atas. Kalau mula di bahagian bawah, tu dia. Mula di bahagian atas. Di sini. Tangan kita ada dua. Dua. Tak tu. Jadi, buat ni. Sebelah sapu ke belah kanan. Sebelah sapu ke belah kiri. Gitu. Dia jangan angkat tangan. Angkat tangan sekibu balik. Dia jadi mustakmal. Betul? Jangan angkat. Bagilah orang ni dengan ada penyegan. Ada setengah orang tayang buat macam ni. Tak sah. Pasal keseluruhan wajah dia tak kena sapu. Dia bukan suruh pergi nampak tanah. Dia kena sapu. Macam orang ambil sembahyang. Ada setengah orang ambil sembahyang. Boh penampak. Tak sah. Sama dengan ambil sembahyang. Jadi sapu. Puk tu sapu. Tengok ni. Kita mula bagi atas. Buat ketu. Takkan tak kena. Selagi tak puas hati, jangan. Jangan angkat tangan. Nampak lah tanah. Tak ada lah. Sebenarnya tanah tak ada. Contoh lah tu. Okey. Habis muka selesai ya? Pastikan niat tu kena ada. Niat masa bila? Masa debu tanah tu kena muka. Kalau debu tanah tak kena, kita niat tak sah. Letak tak tu niat. Lafaz boleh sebelum. Nawaitu tayammum listibahatu salah. Itu tepuk. Niat tu lah. Sejak aku tengok. Kalau lafaz kata masa sapu pening. Kalut lah.
Betul. Ha, tu cara dah. Habis. Selesai. Selesai. Tinggal tangan. Tinggal tangan. Okey. Ha, ni tanah ni jangan kacau dah. Dia orang panggil apa? Mustakmal. Tanah ni jangan kacau dah. Dia mustakmal. Okey. Di tangan kita ada kesan. Ada kesan tanah. Tanah tu bagi cembok ni mustakmal. Macam mana kau nak buat? Ni orang panggil apa ni? Gabui kena pakai benar. Ha, ni apa? Kelepiak baru tu. Mana betul? Kelepiak baru tu. Gabui kena pakai benar. Ni orang panggil apa? Ha? 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 Kiliak. Kiliak pisau. Ha? Boh biar nak tahu apa. Buat dulu ni. Ha, buat ni. Ni orang panggil apa? Ha? Nombor apa? Ha, ni orang panggil buat aku ni. Ah, apa? Pasal apa kita buat ni? Pasal apa? Ha. Kita nak bagi kesan, kesan debu tadi. Habis. Ha, dia tak nak terbang apa pun. Bukan nampak sangat. Tak nak bersihkan hak. Habis. Habis. Tapi janganlah buat kita. Tak payahlah. Buatlah lagu kita lah. Ha. Ya, kita tunjuk saya-saya tu. Tak tahu dia, eh, hantar buat ke tu? Haa, tu mampu ya. Haa, lah. Tu satu. Habis. Bila selesai tu, kita nak tepuk yang kedua. Doi. Haa, ni. Tengok. Tengok. Tekan. Tekan. Bila tekan, haa, tadi lupa nak maklum. Masa sampu tangan, sampu di muka ni, jari ni kena renggang, sunat. Jangan rapat ke tu. Jari ni kena renggang. Ah, ha, ada sunat. Jari ni. Kalau kita ni sah kita pun tapi satu sunat terlepas. Biar enggak. Ha. Ha, gitu. Okey. Ha. Tepuk ah. Ha? Tepuk yang kedua untuk apa? Untuk tangan. Tangan ni kita mula dia dengan tangan apa? Tangan kanan. Tangan apa nak tolong? Tangan kiri. Okey, cara dia. Ni dua-dua tangan ni ada debu. Debu. Mula dia di macam ni. Mula dia macam ni. Tapak tangan kiri ni, debu ni kita akan guna untuk tangan kanan. Debu di tapak tangan ni akan digunakan untuk tangan kiri. Okey. Ni mula ni. Dengan mula tu, sakit dia campur debu. Nah. Artinya ni tapak ni, debu sini dia akan mula di bawah ni. Ha. Tengok ah. Ha? Ha, kalau baju cincin saja lah. Sakit tak dan. Bila kalau dia jadi macam ni, dia angkat pi. Ha, jadi dia kena cincin bagi elok lah. Ambil lah. Okey. Ni debu buat macam ni. Nampak? Ha. Masa lalu ni kita kena sapu. Dia akan melewat ke tu. Dia takkan sampai ke sana lah. Kita kena sapu. Sapu buat macam satu ni hongkar ni. Ni nampak lah. Ha, ni bagi kepik tu. Ha, sapu. Sapu, 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 sapu. Sampai ke siku. Lebih sikit sunat. Sampai siku. Bila sampai ke siku, tangan ni jangan angkat. Tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Ha, ha. Angkat. Ha. Buat betul lah. Proses pembinaan tu. Buat lah. Ha. Sampai tu. Bila sampai di sini, sampai di sini, sampai ke hujung tangan ni, tangan ni, tangan ni cepat-cepat ambil tapak ni, ambil bagian ni. Ambil sini. Tangan ni ada debu ni. Sampai sana ni, cepat-cepat main sini. Nampak tak? Main ni. Lepas tu, lipat. Ha, baju nak kena buat tu tak? Tak payah dah habis lah. Buat tekat sekali dah, buat dua kali pi. Ha, tu contoh tayamum. Ha, jadi kalau orang yang wai-wai, dia masalah sikit. Habis-habis buat dia, tak ada debu pun. Lah. Dia bukan suruh bagi nampak debu. Dia suruh sapu debu. Ha, nampak tak nampak, tu cerita lain. Yang penting debu tu kena ada masa kita sapu. Lepas tu lepas kita sapu, ada tak ada. Tu, kalau nak bagi ada, ha, ambil tu. Mungkin penuh. Ada lah.
Tapi tak sah tayamum. Pasal dia bukan ni, dia pergi lumuk. Betul tak? Itu cerita lah. Jadi boleh ya. Dia kena cermat sikit. Saya mengajak ni, kena terlupa. Waktu tu saya tinggal pen paka. Buang ni, tinggal pen satu tempat. Tinggal-tinggal, saya tanya lepas, balik-balik, Allah pen paka. Pen tu pasal orang hadiah. Kalau saya beli, saya tak kisah. Orang hadiah kat saya. Jadi bila hadiah, benda tu penghargaan. Pen paka. Ha, ni tak tahu kalau tinggal belas lagi. Dah ni, ni pen ni. Eh, mahal ni. Ni pun orang dia. Oh, lepas tu tak apa, saya telefon dia, ada tinggal pen? Ha, dia kata ada. Lepas tu pergi sekali lagi. Ada tak? Tak ada. Pergi sebulan pula lah, tak ada. Lepas tu, tak nak cari tak jumpa. Pergi sekali lagi, tak ada. Baru ni saya pergi, ada. Dekat stone, baru ada. Ada ni cerita pergi, tapi saya tak marah. Cuma nak cerita sejarah. Dapat-dapat pen ni, dapat-dapat pen ni, ada tekat ada pen lah. Lekang tak boleh guna. Dia jadi tak tahu, pasal dia lama dia pen tu tak kenal saya kot. Okay. Habis. Tabar-tabar. Itulah cara kita tayamum. Itulah cara kita tayamum. Okay, pihak tayamum. Habis. Kemudian kita pergi soalan nombor 13. 8.40 lah. 8.46 tadi kita kena ikut SOP. Kena berhenti ya. Jadi soalan nombor 13 kena bulan depan dah saya nak tinggal sikit beda soal jawab. Ada soalan nak tanya? Ya. Ha. Basah. Hatu bila basah dia kena sapu dia tak kering. Bila basah dia buat lain, buat lain. Buat lain tidak. Lagi pula hingui, takkan kita nak pergi sapu di muka. Hang ni debu kan hingui. Tu ah. Dia jadi campuran, lingkup tu tak leh. Debu tu double bercampur kan. Lingkup tak leh. Habis. Batal tak tahu. Mesti dia campur, dia campur dengan hingui. Kalau bukan kata dengan hingui, dengan benda yang lain pun dia kalah. Batal. Habis. Ha? Tak boleh kena? Debu tak boleh kena, ayak boleh kena. Tak mayang. Jangan, faham pula mampu. Jangan. Dia, kalau debu tangan kita luka, tak kira lah tangan ke apa. Kita jangan tak mayang, dosa. Jadi dia panggil, dalam buku ni pun ada. Tapi tak sampai lagi, pergi tanya lah. Tapi kena jawab. Buku ni bila mengejak 2 tahun ni, pergi tanya awal lah. Baik-baik tak apa. Kalau tangan kita tak boleh kena ayak. Tak boleh kena ayak. Dan nak tayamum pun tak boleh, luka. Maka pada ketika tu kita dihukum dalam bahasa Arab ni, faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni hukum asal. Iaitu orang ayak, ayak tak ada. Nabi semayang, debu tak ada tayamum. Jadi dia kena semayang juga. Semayang hormat waktu. Itu bagi orang yang tak ada ayak untuk tayamum dan tak ada debu, tak ada ayak untuk wuduk, tak ada debu untuk tayamum. Ni dia yang ayak ada, debu ada, tapi tak boleh nak kena ayak, tak boleh nak kena debu. Maka dia dihukum sama dengan orang yang tak ada ayak dan tak ada debu. Jadi tang semayang kena semayang juga. Dia panggil semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu macam mana cara nak buat? Usalli. Salli fardal isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Kalau kita mayang ada mayang kita niat ni salli fardal isya'i arba'a raka'atin ada'an makmuman lillahi ta'ala. Aku mayang fardal isya'i 4 raka'at ikut imam kerana Allah ta'ala. Itu kalau ada mayang kan. Kalau tak ada mayang hormat waktu ayam tak boleh kena, debu tak boleh kena. Macam mana nak salli? Macam ni ya? Dan mayang apa? Hormat? Hormat waktu. Usalli fardal asyai 4 rakaatin ada'an ma'umman la ta'ala. Usmayang fardal asyai 4 rakaat. Ya mayang tak ada. Tayamum pun tak boleh. Rumah tu kalau Allah Ta'ala. Boleh ke tu? Itu 3 suku.
Ha, niat dia macam hak saya juga. Niat macam saya juga. Tapi orang hormat waktu ni, dia kena qada. Dia kena qada. Esok bila dia lega, boleh kena ayak. Tengah boleh kena ayak atau boleh tayamum balik. Ha, maka dia kena qada. Tapi kalau jenis tayamum, aku tu dia tak payah tayamum. Dia kalau dia lega esok, dia kena ambil semayang. Ha, dia kena qada. Ha, ada setengah orang mabuk dia jawab macam ni. Kalau nak kena qada tak mayam tak apa-apa, main nak kena qada ha, dia hanam tu. Ada agak orang mabuk seorang tu jenis tak apa cerdik. Berdosa. Kalau dia kata apa main nak kena qada betul eh. Tapi ha, hormat waktu tu tak ada. Jadi dalam waktu tu dia tak sembahyang dia berdosa. Ha, sebab tu dia kena sembahyang. Contohnya kena menghormati waktu. Ha, tu saudara. Mayang hormat waktu ni kadang-kadang duduk lagi terbang. Nah. Ha, ayak tak ada. Ha, okey. Ha? Ada yang besar apa? Menghormati waktu. Orang hormati waktu ni ada dia beza di antara ada kecil dengan ada besar. Kalau dia ada kecil, nak ambil semayang, ayak tak ada. Nak tayamun, debu tak ada. Maka orang ada kecil ni, masa dia semayang, dia boleh baca Fatihah dan baca surah. Kalau dia ada besar, dia boleh baca tekat Fatihah saja. Surah tak boleh. Itu beza antara kedua. Ha, ada besar dengan ada kecil. Okey. Ada lagi soalan? Kan ni Aisyah masuk lah. Ha? Orang masuk banyak lah. Ha, tak ada saya apa tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.